coordinate menuju 11th anniversary concert di Semarang. Yeay, kita pakai bis ini. Wow, mari kita lihat ada apa di dalamnya. Kali ini, CKT48 menggunakan bus yang nyaman banget dari Trek. Ini salah satu dari banyak varian unit bus loh. Masih banyak unit bus lain seperti Hi-Ace, Medium Bus, dan Big Bus yang kapasitasnya bermacam-macam, bisa dari 13 orang sampai 59 orang. Nah, unit yang aku gunakan ini benar-benar bikin perjalanan menyenangkan dan seru banget. Gak bosan selama di perjalanan. Gak cuman itu, fasilitas Trek yang oke pastinya punya driver dan kru dengan grooming yang rapi dan helpful. Trek bus tersedia di Jawa Tengah, Semarang dan Jogja, dan Jawa Timur, Surabaya. Info lebih terima kasih telah menemani perjalanan gadis-gadis remaja sejak bulan Maret 2021. Semoga kilauan sinar cahaya dari lampu sorot dan kembang api yang menyedihkan itu akan menjadi sebuah kenangan yang pastinya bisa bertemu kembali suatu hari di suatu tempat. Terima kasih gadis-gadis remaja. Bye-bye. Halo semuanya, jangan lupa nonton aku dan Kelly di Gemes. See you. Kasian dikurung, haha. Siapa suruh bandel? Dia ngel. Kemarin pertama kali gak ada yang record tuh ya? Ada. Ada, semua? Saya tidak tahu. Tapi berdua sama Raisa. Thank you.